ini map kalah Tanah Abang di waktu Lebaran. Jam 3 pagi, Cin. Kita mau naik ke atas. Ini udah banyak yang seliweran. Jeep kita juga udah siap mau ngejar sunrise di Bromo. Jadi kita kesiangan, berangkat jam 3 itu kesiangan. Jadi jeepnya itu kayak nggak nyampe setengah jalan. Dan kita harus keluar biaya lagi buat ojek motor 50 berdua. Sayang ya, jadi kalau kalian kesini jangan sampai kesiangan, karena jadi ada kos lebih. Berangkatnya jam 1 atau jam 2 mungkin pas. Biar ojek berapa tadi? 50. Berdua ya. Blacklist nih. Kita ngangetin badan dulu di sini sebelum naik. Sekarang jam 4:30. Setengah lima. Kadang dari sini gue mulu yang muncul sama gue mulu nih. Jalan lagi kita. Jam 5. Aduh, ini orang semua nggak kelihatan. Sini aja. Nggak tahu. Jadi ini alasan kita mau lihat di sini. Jalan nih, iya, nggak bisa jalan, basah kaki di sini. Iya, aku juga pak. Pak Laila bisa maju. Pak Laila bisa maju. Ada orang. Ada orang. Siapa sih? Jangan didorong loh. Aduh, bukan ini orang yang dorong. Ini overcrowded. Anginnya dingin banget, overcrowded. Tapi kebetulan tangannya sini. Ini lihat sunrise dan ternyata orangnya banyak banget. Orang semua. Kalau enggak orang semua takut. Ini overcrowded. Overcrowded. Kayaknya kalau ke sini jangan pas tanggal merah atau liburan weekend. Kayak begitu ya. Begitu. Buyo mas, ngompol aku mas. Oh, anak botol lah. Oh, bu. Asli ini kanak botol. Oh, nana. Kulai. Kan
liwat, Mbak. Nggak bisa, Bu. Yakin saya. Nunggu matahari terbenam. Iya. Udah siang, langit udah terang, mataharinya nggak ada tuh, penawan. Ayo. Tidak bisa apa-apa deh jadinya. Ini map kalah Tanah Abang di waktu lebaran. Kalau kan. Ini
Orang semua. Ada. Tadi kan bisa jalan. Seperti inilah. Romo. Jadi aku lompat turun dengan susah payah dari situ supaya bisa dapat foto sepi. Ini sekarang naiknya gimana nih? Setelah puas foto-foto, kita ke warung lagi cari makan. Udah kena matahari tapi masih kedinginan. Sekarang kita move on ke spot selanjutnya ya. Bagus. Yeah, I will. I'll give you